Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. Fasam 3. Okey, konten kita kali ini adalah mengenai kejadian kemarau yang berlaku di Afrika Timur ataupun Tanduk Afrika. Okey, Program Makanan Sedunia WFP menganggarkan 13 juta orang yang berada di Kenya, Somalia dan Ethiopia menghadapi kelaparan yang teruk. Ini disebabkan oleh Horn of Africa atau Semenanjung Afrika Timur mengalami kemarau teruk. PBB kata rantau tersebut dilanda kemarau dan mencatatkan keadaan paling kering sejak 1981. Okey, Michael Danford kata kemarau telah menyebabkan tanaman musnah, malah turut mengakibatkan kematian haiwan ternakan. Okey, keadaan kemarau ni memaksa keluarga yang berharap kepada hasil pertanian terpaksa keluar tinggal rumah masing-masing. Tambahan lagi, keadaan dijangka makin teruk akibat kurang bekalan air disebabkan oleh purata hujan yang turun sangat rendah di kawasan tersebut. Dan dijangka beberapa bulan lagi, hujan turun dengan kadar rendah juga. Kesianlah dia orang. Okey, pada tahun 2011, di Somalia, 250,000 orang mati kerana kemarau berpanjangan. Okey, sekarang ni, bantuan makanan telah diberikan kepada negara-negara yang terkesan angkara kemarau itu. Kira-kira 13 juta orang dijangka menghadapi kelaparan pada suku pertama 2022 di Afrika Timur kerana kemarau ni. Okey, 5.7 juta orang di Ethiopia memerlukan makanan. Dan di Somalia, dijangka krisis kelaparan teruk meningkat daripada 3.5 juta kepada 4.6 juta angkara kemarau ni juga. 2.8 juta memerlukan bantuan makanan di Kenya, berpunca daripada kemarau juga. Dan PBB kata $320 juta Amerika diperlukan untuk membekalkan keperluan segera, terutama sekali makanan kepada negara-negara yang terjejas dalam tempoh 6 bulan akan datang. Okey. Golongan pakar akademik tidak menolak kemungkinan bahawasanya kemarau yang berlaku di Afrika Timur ini disebabkan oleh perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca menjadi ekstrim sekaligus menyebabkan mereka mengalami kemarau yang paling teruk sejak lagi teruk daripada tahun 1981. Okey, kesimpulannya, begitulah beberapa maklumat yang saya kongsi bersama anda mengenai Afrika Timur sekarang yang dilanda kemarau yang sangat teruk dan kemungkinan masyarakat di negara-negara sekitar Afrika Timur mengalami kelaparan, susah dapat makanan. Dan apapun, kita doakanlah semoga mereka diberi kesabaran, ketabahan menghadapi dugaan yang sangat perit dalam kehidupan diorang. Okey, setakat ialah konten kita. Kalau korang suka, korang like, share, komen dan subscribe channel YouTube aku. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum.